Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1 bab 10 untuk bahagian yang ketiga iaitu 10.3 berkaitan perimeter dengan luas. Okey, jom kita saksikan. Okey, jadi yang pertama kita tengok dulu apakah perbezaan perimeter dengan luas jika diberi perimeter yang sama. Okey, so dekat sini saya ada perimeter yang sama. Okey, jika perimeter yang sama, semakin besar beza panjang dengan lebar bagi segi empat tepat itu, semakin kecil luasnya. Okey, kemudian luas itu adalah terbesar apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. Okey, jom kita tengok gambar rajahnya. Okey, so contoh dekat sini, cikgu gunakan perimeter yang sama iaitu sebanyak 30 cm. Maksudnya semua gambar yang cikgu bakal tunjukkan nanti adalah semuanya sisi perimeternya iaitu 30. Okey, jadi gambar yang pertama saya ada panjang 10, lebarnya 5. Okey, jadi apa dia punya perbezaan panjang dengan lebar? Okey, maksudnya 10 tolak 5 saya akan dapat 5 cm. Okey, so luas untuk gambar rajah ini 10 didaratkan dengan 5, so saya dapat 50. Okey, untuk gambar rajah kedua, saya ubah dia punya panjang 9, lebar dia menjadi 6. Okey, perimeternya masih sama daripada gambar rajah kuning di atas 30. Okey, apa dia punya perbezaan panjang dengan lebar sebanyak 3, iaitu 9 saya tolakkan dengan 6, so saya dapat 3. Okey, luasnya menjadi 9 didaratkan dengan 6, so dapat 54. Okey, kita tengok lagi perbezaan. Okey, sekarang panjangnya saya ubah kepada 8, lebarnya 7. Okey, so bezanya 8 tolak 7 dapat 1. Luasnya 9 darab dengan 7 dapat, 8 darab dengan 7 dapat 56. Okey, so daripada 3 ni kamu nampak kan? Okey, kalau panjangnya, bezanya 5, okey, luasnya 50. Beza 3, luasnya 54. Nampak dia semakin bertambah. Okey, beza 1, luasnya menjadi 56, semakin besar. Okey, kalau gambar rajah ini saya jadikan segi 4 sama. Maksudnya panjang dengan lebarnya sama. Okey, so maksudnya dia tak ada beza lah. Sebab 7.5 tolak 7.5 dapat kosong. Okey, so luasnya sudah bertambah daripada yang atas tadi. Dia menjadi 56.25. Okey, maksudnya dekat sini, okey, semakin besar beza panjang dengan lebar, luas dia semakin kecil. So, semakin kecil dia punya perbezaan, okey, luasnya semakin besar. Okey. Okey, kita tengok pula apa yang jadi jika luas yang sama. Okey, dalam gambar rajah nanti saya akan bagi luas yang sama. Okey, dia punya penyataan, semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi empat tepat itu, semakin besar perimeternya. Okey, perimeter adalah paling kecil apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. Okey, jom kita tengok gambar rajahnya. Okey, jadi kita akan guna luas yang sama. Semua rajah yang cikgu akan bagi di bawah ini, luasnya iaitu 36. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, panjangnya 8, lebarnya 2. Okey, jadi apa dia punya perbezaan? 18 saya tolak dengan 2, saya dapat 16. Okey, sekarang kita nak check perimeter sebab diberi luasnya semuanya sama 36. Okey, maka saya akan tambah semua sisinya dapat 40. Okey, cuba kita tukar dia punya panjang 12, lebarnya 3. Okey, jadi perbezaannya iaitu 9. Okey, perimeternya menjadi 30. Okey, nampak ya? Bila bezanya 16 besar, 9 semakin kecil. Okey, so bila beza makin kecil, okey, jumlah perimeternya makin berkurang juga. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, sekarang saya ubah panjangnya 9, okey, lebarnya 4. Okey, so 9 tolak 4 dapat bezanya 5. Okey, so perimeternya lagi makin kecil sebab dari 9 bezanya, sekarang bezanya menjadi 5. So perimeternya lagi kecil daripada 30. Okey, apa jadi kalau kita jadikan segi empat sama? Maksudnya, okey, 6 didaratkan dengan 6 supaya luasnya 36. So, dia punya panjang dengan lebar tak ada bezalah sebab 6 tolak 6 dapat kosong. Jadi, perimeternya makin kecil daripada gambar yang ketiga ini. Okey, so dapat 24.
Okey, kita tengok contoh soalan di bawah. Okey, saya ada gambar rajah PQRST ini, perimeternya adalah sama. Okey, so gambar rajah ini perimeternya semuanya sama. Okey, kita nak dia susunkan luas ini supaya mengikut tertib menaik. Okey, so kamu tengoklah walaupun tidak diberi panjang nilainya. Okey, kamu tengok gambar rajah mana yang mempunyai luas yang paling sedikit dahulu. Okey, jadi kita akan dapat bentuk T yang pertama. Yang kedua bentuk S. Okey, yang ketiga Q. Yang keempat R. Dan yang terakhir iaitu huruf untuk gambar rajah P. Okey. Yang kedua, kita tengok pula apa jadi bila luas yang sama. Okey, luas yang sama, kita akan susunkan perimeternya mengikut tertib menurun. Maksudnya kita akan mulakan dari yang besar kepada yang lebih kecil atau yang makin sedikitlah. Okey, jadi mana perimeter yang paling besar iaitu P. Okey, mempunyai perimeter yang paling besar. Yang kedua R, yang ketiga T, yang keempat S dan yang terakhir iaitu bentuk seperti segi empat sama iaitu huruf Q. Okey, perimeternya makin kecil. Sebab perbezaannya makin kecil, so perimeternya semakin kecil.